Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Tuhan beserta kamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini dengan menyanyikan lagu ini, Terpujilah Allah. Sama-sama kita berdoa, doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pagi ini diambil dari buku Ratapan bab yang ketiga ayat 21 hingga 23. Bacaan untuk hari ini diambil daripada Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 21 hingga 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di syurga, bukalah telinga kami supaya kami dapat mendengar suara-Mu. Bukalah mata kami supaya kami dapat melihat keajaiban di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagi kebanyakan daripada kita, mungkin anda adalah pertama kali kita mendengar ataupun kita mengalami
movement control order ataupun perintah kawalan pergerakan untuk menghadkan kita bergerak secara bebas. Dan cara kita yang mungkin kita perlu praktis lakukan quarantine kendiri, ya, self quarantine. Dan ada yang kita semua kita perlu duduk diam-diam di rumah supaya kita dapat memberhentikan penularan wabak COVID-19. Mungkin di antara kita juga ini adalah pertama kali kita ada kebaktian hari Minggu di rumah, dan ini adalah satu pengalaman yang baru untuk kita. Kita sudah begitu biasa sekali untuk pergi ke gereja, menghadiri kebaktian di gereja. Dan saya juga sudah begitu biasa untuk berkhotbah di gereja di mana ada jemaah di depan saya. Tapi pengalaman ini mengingatkan saya bahwa gereja bukan berkenaan dengan bangunan. Gereja adalah tentang jemaah Tuhan. Di mana jemaah Tuhan berkumpul, di situlah gereja. Tahu kitab juga mengajar kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi ini bermaksud di mana-mana kita berada, maka Tuhan menyertai kita. Di dalam apa-apa jua keadaan, Tuhan juga menyertai kita. Jadi bila kita melihat situasi di sekeliling kita, mungkin ramai di antara kita akan berasa tertekan. We feel very down, kita rasa murung. Dan saya adalah salah seorang daripadanya. Apatah lagi kita lihat berita-berita di social media. Menambah lagi kebimbangan kita, menambahkan lagi ketakutan kita. Bila kita baca, bila kita dengar statistik mereka yang diuji positif kerana virus COVID-19. Bilangan orang yang meninggal dunia, tempat dan juga negara yang dijangkiti oleh virus, dan semua ini menambah ketakutan dan juga kebimbangan kita. Ada banyak hal yang kita tidak pasti. Dan kita tidak pasti, kita tidak ada idea bilakah krisis ini akan berakhir. Pembacaan pada pagi ini mengingatkan kita, bila kita berasa murung, when we are down, bila kita tertekan, maka kita perlu mengangkat kepala kita untuk melihat kepada Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Bila Yeremia melihat sekelilingnya, bila dia melihat kota Yerusalem, dia menangis. Bila dia melihat runtuhan bangunan-bangunan kota Yerusalem, dan pada satu ketika dipanggil kota yang penuh dengan kemuliaan. Dia menghidup bau mayat yang reput di kota Yerusalem. Dia melihat dengan matanya sendiri orang-orang yang miskin, kelaparan, mencari makanan di tengah-tengah runtuhan bangunan yang telah runtuh. Dan kita tahu orang-orang di Yerusalem pada satu ketika begitu angkuh, begitu sombong sekali. Sekarang mereka remuk sepenuhnya. And now they are broken. Kita tahu tragedi ini sebenarnya boleh dielakkan. Mengapa? Kerana Nabi Yeremia sudah pun memberi amaran kepada mereka untuk bertobat dan juga mencari Tuhan. Tapi apakah respon mereka? Mereka mengejek, mereka malahan memenjarakannya. Dan mereka terus memberontak terhadap Tuhan sehingga mereka terlambat. Kalau mereka mendengar amaran Nabi Yeremia awal-awal, mereka tidak perlu sampai ke keadaan yang menyedihkan ini. Kita tahu pada masa itu Yeremia memang sangat-sangat tertekan. He was very, very down. Orang-orang Israel menentang dia. Malahan mereka menyuruh Nabi Yeremia supaya diam, dan kalau tidak mereka akan membunuhnya. Dan sekarang mereka harap mereka mendengar amaran Nabi Yeremia. Melihat sekelilingnya, benar-benar
tiada harapan. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana keadaan kita belum sampai takat di mana kita langsung tidak ada harapan. Perdana Menteri kita telah mengumumkan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan dari 18 hingga 31 hari bulan Mac. Dan kita tahu semua agensi kerajaan yang berkenaan telah bekerja keras untuk memastikan orang-orang Malaysia, rakyat Malaysia selamat. Jadi apa yang kita perlu buat sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab? Kita harus mematuhi arahan-arahan, mematuhi perintah pihak berkuasa. Jadi saya tidak tahu sama ada kita ada terima gambar ini di social media di mana seorang doktor yang merayu kepada orang ramai, dia katakan, "I stay at work for you and you stay home for us." Saya bertugas untuk anda dan anda duduk diam-diam di rumah untuk kami. Jadi saudara-saudari dan Kristus, kita bukannya langsung tiada harapan. Bagi Nabi Yeremia, bila dia rasa seolah-olah tiada harapan, bila dia rasa very very down, dia rasa tertekan, dia murung dan dia tidak dapat lagi menghadapi keadaan itu lagi, dia mengangkat kepalanya dan dia melihat kepada Tuhan dalam ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan dan oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi dia meletakkan satu pemikiran yang baru di dalam mindanya. Dia berhenti untuk memikirkan tentang dirinya sendiri dan dia telah mula memikirkan Tuhan. Bila kita memikirkan diri sendiri, bila kita memikirkan keadaan, selalunya menyebabkan kita tertekan. Bila kita memikirkan Tuhan, selalunya membawa dorongan. Ketidakpercayaan menyebabkan kita melihat Tuhan melalui keadaan di sekeliling kita. Dan ia selalu menimbulkan rasa putus harapan. Tetapi iman membolehkan kita melihat keadaan kita melalui realiti Tuhan dan makanya memberi kita pengharapan. Ada seorang yang pengkhotbah berkata, dia kata, "Look at yourself and you will be depressed. Look at circumstances, you will be distressed. Look at the Lord, you will be blessed." Lihat diri sendiri, kamu akan kemurungan. Lihat keadaan dan kamu akan tertekan. Dan lihat Tuhan dan kamu akan diberkati. Amin. Jadi Yeremia mempunyai satu pemikiran yang baru. Jadi apa yang dia perhatikan? Dia kata, bila saya diperhatikan sesuatu, maka saya ada harapan. Ayat 22 memberitahu kita yang pertama, dia perhatikan tentang belas kasihan Tuhan. Dia kata tak habis-habisnya rahmat-Nya. Belas kasihan Tuhan yang tidak pernah habis. Kalau Tuhan berikan apa yang kita layak terima, maka kita tidak akan berada di sini untuk melihat apa yang terjadi. Tapi kita tahu semata-mata kerana belas kasihan Tuhan, kita masih ada di tempat ini. Hidup kita adalah di tangan Tuhan. Tuhan tidak ada tanggungjawab, tidak perlu bertanggungjawab untuk menopang kita. Tetapi semata-mata kerana belas kasihan-Nya, kita berada di sini dan kita masih hidup. Hal yang kedua dia perhatikan, dia kata tak berkesudahan kasih setia Tuhan. The steadfast love of the Lord never ceases. Maksudnya Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita semua. Dan ayat 23 dia kata dan-Nya adalah selalu baru tiap-tiap pagi. Haleluya, belas kasihan dan kasih Tuhan adalah baru tiap-tiap pagi. Setiap hari kita bangun dari tidur,
maka kasih dan belas kasihan Tuhan diperbaharuinya, diperbaharui. Dan ayat 23 dia perhatikan apa? Dia kata besar kesetiaanmu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau setia. Beri amaran apa yang kamu akan lakukan. Ya Tuhan, Engkau setia lakukan atas amaran yang kamu berikan. Tetapi yang lebih-lebih lagi adalah Tuhan adalah setia untuk mengasihi dan juga menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita. Saudara-saudari dalam Kristus, keadaan kita, situasi kita akan berubah. Dan perasaan kita terhadap situasi, terhadap keadaan juga akan berubah. Tetapi kita tahu Tuhan sentiasa baik. Tuhan sentiasa penuh dengan belas kasihan dan juga penuh dengan kasih. Dan Dia tidak akan berubah. Ibrani 13 ayat 8 beritahu kita, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita membina hidup kita ke atas sesuatu yang berubah, maka kita tidak ada damai sejahtera. Kita akan mengundang kekecewaan. Tapi bila kita membina hidup kita ke atas sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang berkekalan, dan kita akan memiliki damai sejahtera dan juga keyakinan. Jadi mari kita bersandar kepada Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini, mari kita ambil masa untuk merenung firman Tuhan, untuk memperhatikan firman Tuhan, supaya damai sejahtera Tuhan akan berkuasa di dalam hati kita. Dan kita tahu musim sekarang juga adalah musim puasa, adalah satu masa di mana kita datang untuk mendekati Tuhan melalui pembacaan firman dan juga melalui doa. Jadi mari kita bersama-sama respon kepada firman Tuhan pada pagi ini dengan menyanyikan lagu ini, Kasih Tuhan Tidak Berkesudahan. Amin. Tak berkesudahan, tak habis habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Pagi, baru tiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Nah, di sini ada beberapa pengumuman yang penting.
Yang pertama, sebagaimana yang kita sedia maklum, Perdana Menteri kita telah pun mengumumkan perintah kawalan pergerakan. Jadi pastikan kita mematuhi arahan ini dan seperti yang dinasihatkan oleh Perdana Menteri kita, stay at home, diam-diam duduk di rumah. Luangkan masa ini bersama-sama dengan keluarga dan juga untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Yang kedua, pejabat gereja akan tutup dari 18 hingga 31 hari bulan Mac. Jadi sekiranya ada apa-apa perkara yang penting, jadi kita boleh hubungi staf gereja, Pastor Margaret ataupun saya. Yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan persepuluhan dan juga persembahan. Kita boleh buat persembahan dan persepuluhan ini melalui pembankan online, online banking. Ataupun kita boleh simpan dulu persepuluhan dan persembahan ini. Dan bila kita berjumpa di gereja, kita boleh masukkan di dalam kantong persembahan. Jadi sekarang sampainya masa untuk kita berdoa. Kita mau berdoa untuk tiga perkara. Yang pertama, kita mau berdoa untuk kaki tangan perubatan dan juga penjaga agar dapat menangani kes peningkatan di seluruh dunia. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk perlindungan dan naungan Tuhan ke atas masyarakat kita, ke atas kota Sandakan. Yang terakhir sekali, mari kita juga berdoa untuk keluarga kita. Jadi mari kita satukan hati untuk berdoa untuk tiga perkara ini. Mari kita berdoa. Mari kita buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita.
Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu penutupan, Sebab Dia Hidup.